Jurnarisa spesial Ramadan akan ada 10 episode keren perjalanan kami ke Turki, tapi dengan konsep yang jauh berbeda. Ini kemana, En? Hah? Tidak ada? Tidak tahu. Takut, tapi keren. Yang lama tau nggak? Ada vlognya, ada juga penelusurannya. Mulai dari tanggal 23 Maret ini, pertama puasa sampai nanti Lebaran, kita akan kasih 10 episode ini untuk menemani ibadah kalian di bulan Ramadan ini. Dengan konsep yang beda. Allahu Akbar. Geram. Wajib nonton, seru, tegang, dan yang pastinya keren abis. Serem banget sih. Setiap Selasa dan Kamis di YouTube channelnya Jurnarisa. Wajib nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Jangan sampai nggak nonton ya. Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnarisa spesial Ramadan. Masih di Turki nih, kita akan jalan-jalan lagi. Kira-kira kemana ya tempat yang seru untuk kita jalan-jalan sebelum cari hantu? Yuk ikutin. Destinasi kita ke tempat kulit. Tapi saya gak pengen bahas itu, Mbak. Tapi? Ya, jadi kemarin kan sempat tuh Peter Chase ngilang. Terus tadi malam akhirnya kita bertemu lagi. Ternyata di satu objek wisata yang kita datengin kemarin itu ada sebuah masjid. Mereka bilang, Risa, kami tidak bisa masuk ke situ. Tolong kalau kamu mau bepergian ke tempat yang kamu bisa masuk. Terus saya nanya lagi, kenapa? Emang kenapa di tempat seperti itu? Ternyata mereka bilang di depan bangunan-bangunan besar itu ada sesuatu yang sangat besar. Semuanya serba putih dan menghalau kami untuk masuk. Wow. Jadi karena itu siang-siang ini mari kita ajak mereka untuk menikmati hal-hal yang mereka bisa nikmati. Walaupun kayaknya nggak terlalu menikmati sih kalau tempat-tempat kayak gini. Cuman nanti kita akan mencari option ke tempat-tempat yang memang mereka bisa masuk. Berarti kita harus beneran masuk ke tempat yang berhantu kan? Yang nggak ada masjid nih. Nah, kita mau jalan-jalan tapi nggak tahu dibawa kemana. Sampai hari kita nyampe di salah satu pabrik jaket kulit yang konon katanya ini tuh tempat terkenal banget di Turki dan ciri khas Turki. Kalau kalian mau beli oleh-oleh tuh kalian harus bawa jaket kulitnya. Kita lagi mau cari toko yang toko kulit Shena. Tapi kata Teh Riri, jangan tertipu sama harganya karena bukan di lira tapi dolar dijualnya. Untung bekal kita dolar ya. Guys, jadi kita mau ke toko kulit gitu, katanya ada dua negara yang paling bagus kulitnya, di Turki dan di New Zealand. Jadi pengen kita lihat langsung, emang bener. Nah, akhirnya kesempatan juga berkunjung ke salah satu usaha UMKM di sana, skala kecil lah di situ. Ya, itu jualan jaket kulit. Pabrik jaket kulit Levinson yang katanya ini tuh sebagai pusat pembuatan jaket kulit di Turki. Brand-brand besar katanya juga bikinnya di situ. Jadi emang menarik sih. Cuman harganya emang lumayan ya di situ ya. Ya udah sampai sekarang kita mau nonton pertunjukan gitu, terus dikasih minum juga. Ini lagi ada penjelasan tentang bangunan yang usia ribuan tahun di sini dan kita lagi menunggu untuk fashion show later. Yuhu, tariri, tariri. Yuhuu.
kita mau nonton fashion show. Bukan nonton fashion show, kita yang fashion show. Amir, kamu enggak benar. Sumpah. Wah, aku ditawarin jadi model catwalk Levinson. Itu sih keahlian aku. Tiba-tiba kakak saya, Niko Irham, jadi model fashion show. Kayak, lo ngapain? Ih, bener-bener gong. I'm supermodel di Turki. Ternyata begitu sudah beberapa hari di Turki, saya diangkat menjadi model internasional. Siapa sangka coba nyampe Turki jadi model internasional. Coba orang-orang di Bandung, Jakarta yang perlu model, boleh kontak saya. Kita datang ke salah satu masjid yang banyak sejarahnya di sana, penuh akan cerita dan sejarah. Begitu indahnya kalau kata orang Turki sih, ketika orang Indonesia atau Muslim yang datang sana tuh udah kayak kita datang ke tanah suci ngelihat masjid itu tuh. Masjid yang sangat megah yang kita datengin di Istanbul namanya Hagia Sophia, itu masjid yang penuh dengan sejarah dan segala macam cerita yang ada di dalamnya. Itu keren banget, begitu masuk hati jadi adem, betah lah pokoknya lama-lama di sana. Pada abad 15, Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota ini dan buat Hagia Sophia jadi masjid. Tinggian sama seperti Masjid Nabawi di Madinah dengan pakai banyak tiang di tengahnya, apanya, jamaah yang bergabung itu. Tapi Masjid Hagia Sophia pengalaman menyenangkan, datang ke sebuah tempat ibadah di mana kita sholat. Di atas ada gambar Yesus, Bunda Maria. Keren sih. Pertama-tama ya, terus kita bisa datang ke tempat paling bersejarah juga, salah satu tempat bersejarah di Turki ya, betul, yang mewakili umat agama Islam juga ya, kita sebagai umat Islam yang bisa berkesempatan hadir di sini juga. Semoga Allah kasih Allah semoga Allah nggak cuma buat umat Muslim sih Kang, karena ini salah satu tempat yang sempat digunakan oleh orang-orang Kristen juga dulunya. Jadi pas datang ke sini pasti dapat banget mengerti sejarah yang pernah terjadi di agamanya. Di Hagia Sophia itu sebuah masjid yang memang menurut saya pribadi itu oke banget, arsitektur yang kayaknya sudah nggak ada lagi di dunia ini yang seperti itu. Saya berkesempatan untuk melakukan sholat-sunat dua rakaat karena menunggu waktu sholat wajib masih lama, akhirnya sholat-sunat dua rakaat. Dan vibes-nya atau sesuatu energi yang tidak bisa diungkapkan terasa banget di sana, seperti apa ya, pusaran lah istilahnya. Bang Jeff, mau kemana ini? Kita ambil wudhu nih, tayamum. Sholat dua rakaat. Oh, dua rakaat. Karena apa ya? Biar ini jadi saksi. Oh. Ini jadi saksi. Jadi saksi kita pas lagi di alam barzah. Kita sudah pernah sholat dua rakaat di sini. Di masjid itu semua masjid yang kita pernah sholatkan akan menyapa kita. Kita lakukan di sini. Pas di daerah Hagia Sophia, saya sempat
melipir dulu ke toilet dan itu ada kejadian serem juga. Jadi si toiletnya itu otomatis kalau ada orang dia nyala lampunya, ya otomatis gitu. Nah pas saya begitu masuk kan harusnya mati dulu terus baru nyala nih. Pas saya masuk, oh udah nyala nih lampunya. Terus saya dengar ada aktivitas lah di dalam toilet itu. Pada akhirnya ternyata cuma saya sendirian di situ. Dan itu sore-sore. Serem. Ini sebenarnya saya dari toilet sebenarnya ya. Saya laki-laki, cuman ini toiletnya lumayan unik, ada di bawah tanah dan kayaknya juga masih berarsitektur peninggalan zaman dulunya. Karena ini nih, kayak kayu-kayu gini. Ya kan? Ini ngingetin saya waktu ke Budapest pas masuk ke labirin Dracula, kayak gini-gini jalannya. Nah, tadi itu saya sendirian tuh ke situ, set, celak, bayar kecil. Terus di dalam kamar mandi tuh, saya pikir gak cuma saya sendiri karena kayak ada orang lagi apalah gitu. Ternyata gak ada siapa-siapa dong. Terus ini kalau ada orang kan nyala, kalau gak ada orang lampunya mati. Nah, di ujung sana tuh lampunya mati cuma ada aktivitas. Nggak tahu deh, semoga nggak ada apa-apa. Masih dijailin sama juri Eropa. Kita masih melakukan penelusuran di Bukit Camlica. Ini tempatnya kan kalian udah lihat sendiri kan, tinggi, terus anginnya gede banget. Selama perjalanan ke Turki bisa dibilang ini adalah salah satu tempat yang ekstrim secara cuaca. Jadi ya lumayan PR, apalagi kemarin udah heboh banget kan, udah sampai jatuh-jatuhan, udah terjadi atraksi-atraksi dari saya. Kira-kira sekarang lebih chill nggak nih? Kita lihat tim pertama nih, ada Kakang, Angga, Jeffrey. Guys, ini melanjutkan episode sebelumnya yang kenyataannya yang kalian lihat kemarin, Bang, dari satu sampai apa ya bahasa Indonesianya, terplanting gitu maksudnya, kayak guling-guling, ngeguling, ngegelinding gitu. Karena tiba-tiba nih, karena lagi mediasi nih sama N, dia bilang ada satu sosok yang di belakang teteh, tapi badannya tidak utuh, dan ternyata banyak sosok itu kayak pakai ledakan dia bilang. Nah, ada satu sosok laki-laki di belakang yang badan yang utuh cuma sepotong berusaha masuk. Aku bilang, "En, jangan takut. Kalau kamu takut, anak-anak yang lain takut. Kita saling jaga nih." Aku harap tadinya En tetap ada di dalam, tetap mediasi. Ada En aja dulu ngobrol sampai beres nih, sampai aku coba bantu tahan. Pas mau diambil, En kabur, masuk lah. Malah jatuh jadinya. Terus ada satu hal lagi katanya, habis jatuh itu malah pas ngeluarin apa sih kan? Nah, jadi jatuh, aku coba ngeluarin, aku juga coba pegang kepalanya, coba ngeluarin, tapi yang kelihatan udah sampai sini sebenarnya, cuman nggak ketahan, yeah. Karena susah untuk ngelawannya juga mungkin ternyata. Okay. Pas coba dikeluarin, diurut gitu, tidak ada satu benda kayak nggak tahu tulang atau apalah, kecil banget keluar. Harusnya kalau logisnya kalau dari mulut basah kan. Ini keluar kering, tapi loncat kering. Tung. Itu chaos banget di situ sampai Teresa jatuh. Kita udah benar-benar kewalahan. Ditambah dingin, ditambah medannya cukup terjal agak turunan gitu. Udah terkendali cuman si tulang itu yang bikin kita kayak ini apa ya gitu. Kacau sih itu. Waktu itu ya kaget, Teresa sampai jatuh. Dan akhirnya kita ngejar ngelihat kondisi apa yang terjadi di situ. Dan akhirnya
karena lihat Risa udah seperti itu, akhirnya saya ngelanjutin syuting sama Kakang dan sama Jeffrey. Ini kayaknya dari bawah ya. Bawah dari Indo ini kayaknya. Satu, yang kedua memang ada sekarang dari area ini. Oke. Ketika kita mulai ya, seperti ini, kami buka semuanya. Otomatis kan ada beberapa makhluk-makhluk di sini yang memang asli di sini itu kan. Mereka coba untuk berinteraksi dengan caranya mereka. Iya. Dari dua ini. Nah, yang paling kerasa banget kan yang di sini. Kerasa banget. Dan waktu kakak cerita itu, dia terus kitarin kita. Kenapa saya tadi sendirian? Tadi saya pengen tahu kondisinya gimana. Ternyata masih ada. Terus ngitarin. Karena Kang menceritakan kembali kejadian itu tidak datang. Dan dia ketawa tadi. Iya. Setelah. Iya sempat denger. Iya setelah beres itu udah duduk kita udah Angga juga datang. Sosok ini kita ketawa ngetawain. Dia cuma bilang ketawa. Dan posisinya ini ada di belakang kita dan kenapa? Di depan. Kenapa ada dua ya? Selalu gitu ya? Selalu menyerang dari belakang dan depan? Iya, hal-hal yang bikin kita depan ada, belakang ada. Ketika kita mulai buka atau istilahnya mau akan mediasi, saya masuk satu sosok yang saya baru pertama kali lihat. Dia ini bentuknya ini tengkorak, masih tengkorak wujudnya, terus kepalanya ada rambut warna putih, terus masuk ke saya dan badan itu terasa berat banget, berat karena katanya info dari BTS saya langsung jatuh terus kayak ngerayap gitu dan perlu penanganan khusus sama tim-tim yang bareng sama saya. Ketawa terus ini. Saya bingung aja kamu ngomong, kamu mau apa? Turun. Tandain pakai bahasa Turki, apa mau kamu? Ne istiyorsun? Lagi. Ne istiyorsun? Apa mau kamu? Ne istiyorsun? Tanya, kamu menantang kami. Apa artinya? Kamu menantang kami. Bahasa Turki. Bizi rahatsız ediyorsun. Ya yok. Ya, seperti mengeluarkan sebuah cahaya ya dari perutnya, cahaya warna hitam. Cahaya warna hitam. Kalau di sini tuh ada apa istilahnya jin air itu apa? Jin dalam air itu apa namanya? Jin dalam air. Jin. Hey. Nah, setelah dari itu yang uniknya masuk juga satu sosok energi yang ternyata sesepuh atau yang bisa bahasa Indonesia. Jadi sepertinya pernah ngikut atau bagaimana ceritanya kurang tahu. Yang jelas dia masuk dengan bahasa Indonesia dan ngasih beberapa informasi yang teman-teman bisa lihat langsung. Keren banget itu. Sebelum udah pengen tahu dia, pengen tahu kita katanya ke. Ini cahaya terus ya dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, my God.
Sadulur wana aing di dia. Ini keluar masukin. Aku mau ngerti lagi. Di mantan atau menitabit-tabit dia ngiring ke dia. Ini lu wana ngiringan Raden. Mangga. Mangga, sok. Ada yang lewat dari sebelah muka. Ada yang lari. Waktu di Bukit Camlica tuh aku, Baba, dan Riri dapat satu spot yang di tempat itu ada satu rumah tua. Kalau kasat mata kita lihatnya kosong, cuman hati kita waktu itu, mata batin kita ngerasa kalau di rumah itu penuh dengan orang, sesak gitu. Saya sekarang bersama satu tim, bersama Riana lagi. Wih, seneng kalau sama Riri karena jagoan. Kita kan sering satu tim. Iya, karena kamu kan jago, tahu-tahu tentang sejarah-sejarah, cerita-cerita di sini. Yang ada tim dorok dok nih. Waduh, tim dorok dok ngapain ada di sini nih kamu? Kalau nggak ada saya, bisa bahaya. Tadi teteh bilang kok ikut aja bisa ada apa-apa. Oh iya iya benar. Apa emang ya? Karena nggak bercanda. Enggak. Karena Iko ini kan anak gunung. Dia sangat menguasai. Sangat menguasai medan nih. Ini kan kita di Turki. Turki. Bukan di Medan. Merah-merah di situ loh. Udah diam dulu. Di mana ya gue? Ini sih, nih. Bukan, ini pink. Ini agak merah. Agak merah. Ini masih area-area semi hutan, tapi di belakang kita tuh ada rumah kosong mungkin ya. Bangunan kosong. Bangunan. Kita sampai di satu lokasi yang ada rumah di situ. Kita sama-sama dengar tuh di rumah itu ada suara gaduh, kayak ada pintu dibanting atau apa. Kita beneran ngedengar suara-suara gaduh di dalam rumah itu, makanya kita datengin, mencoba mendekat dengan gagah berani. Kita lihat. Mbak, biarin bapakmu kemana kita ikutin lah. Mbak, ini pohon gede, Mbak. Saya menemukan benda. Batu nih. Iya. Enggak, ini suasana harus dibikin hangat di sini. Dingin. Ya. Dingin apa bahasa Turkinya, Mas? Boleh bantu tanyain gak sih? Soul. Hah? Soul. Soul? Aduh, kita tuh Sogufo? Sogufo? Kenapa dia kayak menyesal gitu loh. Oke. Ya, ya. Dia kayak menyesal. Yang aku lihat dia aduh, kumaha yang ngomong apa? Tolong bantu di ini tanyain ya. Kamu mati di sini? Burda mal tu? Oh enggak, enggak. Kalau mati mas? Kenapa? Di mana? Nerde? Kenapa kamu di sini? Nerdam burda sen? Oh dari sana? Di bawah jatuh, jatuh. Ah, düştün mü? Aşağıda mı düştün? Bukan, bukan jatuh. Okay. Ada seorang yang bunuh kamu?
kenapa? Ada seorang yang bunuh kamu. Sini bilis sih malu. Wah, ini langsung. Karena sebelah sana itu ada jalan raya juga, ada ya maksudnya ada tempat juga gitu di sana. Kita harus gimana? Nggak ada lomba jerik. Sambet. 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 Kami akan bantu kamu doa. Sana yardımcı olmak için dua edeceğiz. Ya. Dengar. Dia kayak marah nyesal. Apa sih yang dia rasain? Masih ada di situ. Iya. Yang kamu rasain apa sih? Kesel, menyesal, menyesal. Terus kayak tiba-tiba gitu. Kayak masih kajan. Banyak yang harus dilakukan kayak gitu. Perasaannya kayak kenapa? Dia enggak tahu sebabnya dia dijahatin orang, dia enggak tahu. Dibunuh gitu ya. Dia cuma ingin tahu kenapa, salahnya apa gitu. Masih belum tayangan. Tak ada juga yang ini kentayangan sih. Kayaknya ini kenapa banyak yang gitu ya, Koy? Kayaknya ya. Mungkin ini dulunya kan gelap, belum seramai sekarang mungkin. Iya. Banyak orang melakukan apa aja semaunya. Berarti hampir sama disini. Kayak di Indo ya, maksudnya di tempat seperti ini, di bukit-bukit gini. Mungkin dulunya kita kan nggak tahu ini kayak apa tempatnya. Iya. Terus ada cerita lain. Ada. Ini tempat apa kan? Tempat orang banyak hal mungkin banyak hal negatif yang terjadi di sini dulunya. Ya, kemana? Ke sana lagi. Dekat dengan rumah. Itu rumah. Coba kita tanya. Ya, lu nggak nih? Ya, di sini. Takut deh. Yang berani. Ntar aku coba. Itu apa datang ke sini? Tidak takut. Aku juga takut. Bentar, Henry. Kita ingin coba berjalan-jalan di taman ini sebenarnya. Tidak bagus. Banyak perempuan jelek di sini. Ya, semacam itu. Mereka tidak baik. Mereka tidak baik. Ya. Ya. Banyak. Oh, tidak. Tidak baik. Wajah mereka sangat menyeramkan. Marah kita datang ke sini. Kalian dimarahi mereka. Mereka jahat pada kalian tidak? Kalau mati jahat akan jahat sama kita saja. Tidak usah lama-lama. Kita jangan ke dalam. Tidak. Jangan. Apa yang bisa terlihat di dalam? Ada banyak yang seperti itu. Oke. Ya. Kita tidak akan lama-lama. Kita akan. Mereka memperhatikan kita. Ya. Kita nanti takut ya. Dibawa masuk. Jangan. Kita. Jangan. Lari.
Ternyata Peter dan Hendrik benar-benar ketakutan di dekat rumah itu. Makanya kita mau gak mau harus segera menjauh karena kayaknya emang benar ada sesuatu yang sangat jahat dan takutnya membahayakan kita semua. Makanya kita pergi secepat mungkin. Padat ternyata di dalam. Jadi ada yang dikubur di sini juga. Dan wujudnya ada yang memang tidak menyeramkan juga gitu memang. Tapi yang tadi aku lihat tidak seramai itu, tapi yang anak-anak lihat ramai banget. Ya. Mungkin ada lapisan-lapisan. Ya, ada lapisan yang lain mungkin. Iya, iya mungkin. Cuman di dalam tuh padat kayak gini nih, kayak dempetan gini. Terus lagi merhatiin. Lihat aja merhatiin kita semua. Kebanyakannya perempuan. Aduh takut banget kok. Jangan lagi. Ini kayaknya banyak. Kalau mungkin kalau kita di Indo ada satu ruangan yang nyimpen sosok-sosok yang nakal. Biasanya sosok-sosok yang enggak. Kayaknya ditimbun nih. Iya, maksudnya disimpen gitu oleh salah satu sosok atau siapapun itu yang nakal, yang enggak baik, yang negatif, disimpen di situ. Kalau kata anak-anak seramai itu, kenapa bisa ngumpul bareng sebanyak itu ya? Iya. Apa mungkin? Tapi mereka tuh yang aku rasain tuh nggak beraktivitas gitu. Iya. Jadi nggak kayak jalan-jalan kah atau apa? Iya, udah aja diem. Gitu. Diem ya. Kayak lagi nonton konser semuanya padat, diri, diem. Tapi tatapannya kosong semua. Kenapa tuh? Bisa gitu ya? Iya. Ya aku rasa itu sih. Ya. Jadi kan ada yang mungkin berjalan-jalan. Jadi kayak beda kalau mungkin di area bawah. Di mana? Kalau di sini tuh. Vibesnya juga beda di sini. Wah, ini ngeri sih. Kayak kebayang lagi berdiri diam gini, berjajar gitu banyak. Ada perempuan, ada laki-laki juga ya. Tapi enggak tahu entah pakai pakaian atau enggak ngerti sih. Kalau aku nggak bisa dapat gambaran sampai situ sih. Takut. Tapi kayak nggak bisa kemana-mana sih. Tapi nggak bisa kayak gambar. Karena kalau misalkan mereka bisa udah ke kita. Iya biasanya iya. Mereka kepo tapi bisa mungkin seenak. Juga mereka kepo cuman nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Cuman gini ngeliat. Ngapa-ngapa? Nggak tahu. Kayak ada yang mereka bisa takut. Kebanyakan kayaknya minta tolong kayak tadi sih, Ri. Iya, pasti. Kita mau lihat ya. Mau lihat dalam. Kalian tim. Enggak. Nengok aja, nengok sana. Siapa tahu. Halo, Mbak. Mbak, jangan, Mbak. Aku tak. Halo. Mbak. Apa? Gak tahu, aku kayak ada orang yang ngintip. Duk lagi. Dengar enggak? Kan. Duk. Halo? Soalnya aku ngerasa pas anak-anak tadi juga kayak ada yang ada yang ketarik gitu, kayak ketarik. Udah mencoba-coba kayak lari udah enggak gitu. Takutnya kita juga jadi kayak ngasih rasa penasaran untuk kesana. Iya sih ada. Tapi dari jangan, Mbak, jangan please. Tuh, astagfirullahaladzim. Jangan dilihat ya. Kedengeran enggak, Mas? Keras banget, duh. Kayak tembok yang di buk. Iya. Iya, itu mah bukan angin sih. Bukan. Itu mah ke kita. Itu ke kita. Musir. Diusir. Males, jangan deh. Aku sebenarnya penasaran, cuman terkendala bahasa aja. Keselnya itu sih, sebenarnya kepo. Kenapa? Les bahasa Turki dulu ya. Iya, kita les bahasa Turki. Saya cuman bahasa Turki taunya cikis. Apa sih? Exit. Oh iya. Itu di bandara juga. Di bandara gitu, Pak. Cikis. Exit. Oh, udah gak ada. Kita agak menjauh sore. Sedikit hilang. Takut, ngerasa gak aman. Masih aneh ya? Iya. Tapi mau nanya anak-anak juga, mereka gak mau mendekat kesini. Tahan nih. Kamu tahan, mau masukin lagi nih, sekali lagi aja. Kamu bisa.
Nanti coba ditanya sama Toro. Ada yang jenis ya? Coba lagi. Kayak suara panjang terus menggeram kayak. Kesakitan gitu loh. Udah tim BTS aja jangan kesana. Semoga dapet ya. Udah, Mas Turu aman, Mas Turu. Aman. Mudah-mudahan aman. Kok jangan diliatin dulu, kenapa sih tempat itu sih bikin kita pengen ngeliat terus, tapi, tau gak? Tapi emang bikin penasaran pisan. Aduh. Kayak kita tuh pengen kesana, cuman jangan kesana gitu, bingung. Jadi hati-hati kita tuh antara pengen tapi jangan pengen, jangan pengen. Kepo terus. Jansen bilang jangan ke situ, dia udah nangis. Iya, udah nggak usah, anak-anak nggak usah ke sana. Takut ada apa-apa sama kita. Oke. Karena dia kayaknya anak-anak bisa ngelihat hal yang nggak bisa kita lihat. Kayaknya ada lapisan-lapisan menurut gue gitu sih. Kayak ada dinding yang nggak bisa dilihat sama atau nggak bisa dilihat sama kita. Mm-mm. Disuruh ngejauh katanya. Ayo, ayo. Iya. Ini aja kita ke tempat main aja gimana deh? Kita nggak usah kemana-mana di sini aja. Oke. Barang-barang semuanya ya, anak-anak jangan. Yuk ngumpul nggak akan. Jangan ke timur, jangan ke barat, jangan ke selatan, kemana-mana. Barang-barang aja. Udah. Kita ke jauh sana. Entah apa yang ada di dalam sana, cuman itu sangat-sangat nggak ngerti apa. Nanti apa? Takut. Ya udah di sini. Ya. Kita akan pergi. Ya, paling kecil. Ya. Paling. Tidak akan berani berbuat apa-apa. Kita udah tidak usah pergi jauh-jauh ya. Ya. Kita jaga di belakang kita saja ya. Kita jaga. Ya, kita pergi. Ayo kita pergi. Kita pergi aja. Kita cabut aja. Ya, tidak baik. Cabut aja. Cabut aja. Jangan dilihat lagi. Ayo kita cabut. Kita pergi ya. Jangan dilihat lagi. Ayo. Kenapa ada yang ngedeketin ya? Iya. Ada yang gitu. Coba. Enggak beneran, ini ada yang lari, yang ngedeketin kita. Saya satu tim sama Indi, sama Fahrul. Bisa kebayangkan kayak gimana. Tapi tenang, gak usah takut. Karena saya bawa juga salah satu dari Peter CS, yaitu Jansen. Nah, kalau udah ikut-ikutan, biasanya mereka suka minta sesuatu nih. Kalau dari tadi, tim 1, tim 2 sudah menyelesaikan misinya di tempat yang serem-serem banget. Saya agak trauma sebenarnya, soalnya di episode kemarin tuh kan, aduh, tersiksa banget. Gugulitik, cuy. Bahkan sampai, sebenarnya pada saat kejadian itu aku gak ngerasa apa-apa. Blank ya? Tapi setelahnya lumayan, kok kerasa ya. Cuman gak tahu pas Indi bilang kepalanya terbentur batu sih, alhamdulillah gak kerasa apa-apa. Ya. Sama kayak aku teh, gugulitikan oge. Kamu ngegulitik juga? Jadi kita agak trauma, makanya aku langsung minta, aku pengen di tempat yang bikin anak-anak happy. Gak cuma anak-anak, tapi aku juga happy. Kalian bisa lihat di belakang kita. Lihat, bagus banget, sumpah. Pemandangan Turki di malam hari. Ini tempatnya apa namanya? Namanya ini teh Bukit Chamleja. Di Chamleja ini tuh bukit
bukan tertinggi, bukit tinggi di Istanbul, Asia. Oh, kita lagi di Asia. Ya. Ini pinter banget kakak. Pinter banget, keren banget. Nah, karena tadi udah serem-serem, saya pengen, ya kita kan di Ghostbuster 3 ini ngajakin Peter CS juga. Dong. Asian, kayaknya dari episode kemarin. Huh? Ya, tunggu sebentar. Saya mau baru bicara mulai dulu dong. Ya. Saya mau bicara dulu Jansen, tunggu ya. Keluar tunggu dulu kamu. Yansen. Keluar ya. Dulu, keluar nanti dulu. Di sana kita ya. Beli, benar. Iya, iya, saya bener. Beli. Ya, Angga ada di sana, tapi dia tidak ikut. Kamu di sini aja dulu ya, oke? Okay? Iya, iya, boleh. Nanti kita ke sana. Pilih okay. Yang okay. Kamu mau di sana ya, oke. Okay. Iya, boleh. Boleh. Ah, meni langsungnya. Langsung. Iya, karena dari tadi, dari kemarin lebih dari tepatnya. Dari kemarin. Anak-anak tuh ketakutan. Mereka takut banget. Makanya kita hibur mereka dengan yang jadi seru-seru. Jadi kayak minta imbalan gitu loh. Sugar, kemarin sugar. Gue udah takut nih. Iya. Yang permen. Iya, maksudnya tadi juga kan si geng 1, geng 2 udah kita suruh yang ribet-ribet. Mm-hmm. Ya kan. Sekarang untuk bikin kalian semua juga merasa tenang, kita berjalan-jalan yang menyenangkan bersama Peter CS. Kali itu mereka minta, atau Jansen khususnya minta dibeliin gula-gula. Aduh. Dari tadi. Bener-benernya udah menagih-nagih terus, yang lain tuh gak ada gitu yang nagih. Nah ini satu ini Jansen. Tapi tahu kan kalau misalkan satu dibeliin, semuanya tuh harus dibeliin. 5-5 anak. Tapi enggak ah, satu sama aja N. Nih sama mahal, N. Gak punya duit. Kita mesti berapa episode lagi. Mau yang mana? Mau aroma manis? Atau gulali? Ya ini gulali ya, aroma manis. Itu ayah di situ ayah. Kamu mau ini? Kamu mau ini? Oke. Okay. Halo. Takut Lisa. Ya? Takut apa? Kenapa? Kenapa? Tidak, tidak. Kita tidak akan kesini. Dua. Takut apa ya, Michelle? Yuk. Udah. Ini. Nah, pas bagian aku Teresa sama Indi, tiba-tiba si Jansen hayang noncik, hayang gula-gula. Kudu dihangan ke mana gula-gula tehnya? Kelempang-lempang jalan-jalan cantik tiba-tiba menemukan. Dan tahu enggak, hayang ngaborong loba. Teu bisa atuh hiji whitening, beating tehnya si Jansen teh meni hawak. Untungnya ada di situ. Jadi langsung beli. Langsung dong. Tapi takut apa teh? Gak mau ke ujung sana. Enggak akan ke ujung enggak, sana. Enggak. Udah di sini dah, tenang. Ada Angga kok di belakang. Ada Angga, tenang. Kamu oh? Tidak mau kemana? Kamu tidak mau kita kemana? Gak mau kesana. Oh, kita tidak boleh kemana-mana. Kita tidak boleh kemana-mana. Di sini aja. Kan saya udah belikan ini, gula-gula. Tidak mau. Tidak ikut. Kamu kemana? Oke. Oke, kamu silakan pergi. Pergi. Ini kalau kalian nanyain gimana cara mereka makan, ya udah hanya mereka yang tahu. Iya. Udah, yang penting udah dikasihin ceritanya, disimpanin aja. Nanti kita akan simpan di satu tempat. Tapi kita nggak boleh kesana ya, banyak lagi. Ya. Ada. Terus Jansennya masuk ke aku dan dia pingin gula-gula. Kan saya anti gula ya. Bohong. Definisi kayak perempuan, dia katakanlah kayak penti, tapi bajunya awir-awiran gitu lah.
Terus kayak tinggi. Gak usah direfirisiin, lo mau manggil ya? Oh ya enggak. Gimana tuh? Iya, jadi kita barusan akhirnya, ya pulang yuk gitu. Pulang. Pulang. Udah dingin gitu banget. Sambil di arah pulang yuk kita sambil lihat ada apa sih. Karena kan kalau siang-siang seru banget. Seru, benar-benar seru parah. Kita memang datangnya malam-malam aja gitu dan memang mencari-cari. Sebenarnya kan ini tempat wisata. Lihat deh di belakang. Lo lihat deh. Dan apa ya? Kita tuh setara gitu sama pohonnya gitu teh. Ngerti gak sih? Jadi kayak setara sama mereka. Atau tadi ada bukit. Pasti yang nunggunya juga banyak banget. Leuweung lah men. Coba kita tanya Yansen aja deh. Kamu jangan manggil mereka. Jangan manggil mereka. Yansen. Habis. Hah? Gula-gulanya habis. Tidak boleh, jangan terlalu banyak nanti tambah ompong. Tidak boleh ya. Ompong nanti. Nah, kamu bisa kasih tahu saya tidak? Di belakang, kita ada apa sih? Perempuan. Jelek. Oh, perempuan jelek seperti biasa, tapi kamu tidak terlalu takut. Dibandingin yang tadi mah takut. Oh, karena Yansen pegang saya, jadi kamu tidak takut. Oke, tapi sekarang pulang. Kita harus pulang. Oke, kita pulang ya. Oke, kita pulang. Wajah. Apa? Berbeda. Apanya? Oke. Jelek. Oh, banyak bintik-bintik di wajahnya. Ya udah. Yuk, kita pulang aja ya. Kita pulang keluar dulu. Yuk. Apa sih yang lo lihat nih? Itu cewek. Kayak bulat bolong kayak tripofobia. Tapi wajah gitu, di wajah. Tapi enggak. Kita tanyain, kita ketemu sama tim 1 dan tim 2. Kita lihat apa yang mereka lihat. Kerja. Mana satu lagi tadi? Satu lagi di mana? Aromanis. Atas nama Aromanis. Tidak cukup, nanti yang lain minta. Saya tidak kasih lagi ya. Saya hanya kasih Yansen ya. Tapi kamu harus kasih juga ya. Oke. Bentar ya. Ya udah, nanti saya kasih di sana ya. Budak ini nih, pok tarolong budak. Salah satu alasan saya kenapa jarang banget kasih mereka kayak gini. Karena mereka pasti nagih lagi dan lagi. Dan itu yang Bapak ajarin, satu aja. Yang Bapak ajarin sama kita atau kakek kita supaya jangan sampai kita kasih apa-apa sama mereka karena biasanya jadi nagih. Ya udah sana ya. Udah. Baik. Langsung di hop. Ya udah sekarang kita panggilin yang lain. Tim 1, tim 2. Langsung. Nah, enak barengnya. Heeh, itu udah enak. Dindong, Nek. Jeffrey mana sih?
Yaudah, kita sudahi perjalanan malam ini. Nanti kalian ceritain ya sama aku ya apa yang kalian lakukan. Karena kalau teman-teman di rumah kan akan nonton kayak gimana. Nah, Bapak ada ini nggak? Ada oleh-oleh nggak? Oleh-oleh. Ini si yang sempat tadi kita serulah sama Riri sama Iko. Jadi ada satu tempat, nggak tahu nih. Jeff, ini di bawah ya? Di bawah. Di bawah yang dekat ada rumah atau bangunan kosong itu. Yang aku dapat sih sama Riri sama Iko tuh gambarannya sih kurang lebih kayak gini, nggak tahu sih pakai baju atau enggak atau segala macam, yang jelas dia kayak berderet orang-orang nempel semuanya. Kalau N bilang sih penyihir. Kita selalu dengerin suara tembok bu 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 bu, bu. Nah, aku kebayangnya itu kepala bukan ini, bukan tangan, sama orang teriak kayak entah bersenandung entah apa, cuma suara laki-laki gitu. Aduh, ngeri. Mudah-mudahan tapi, ketangkep sih. Ya tapi mudah-mudahan nggak ikut ya, Jeff ya. Apa yang kita lihat sekarang malam ini mudah-mudahan tinggalkan di sini. Dan ini juga kita cari tahu ya, bukan untuk mencari masalah sebenarnya, tapi lebih ke penasaran sebenarnya apa yang kita lihat biasanya di Indonesia ada juga nggak sih di Turki? Oke, ya udah kita sudahi penelusuran malam ini. Malam yang dingin kita ini. Kita pulang dulu, udah terlalu dingin ini di sini. Banget. Kita akan lanjutkan ke lokasi yang lebih seru di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hah, itu tadi penelusuran di Çamlıca Hills di Turki, masih di Turki. Ternyata kita mendapatkan tempat-tempat yang ya ada yang beneran santai, ada yang heboh, ada yang terlihat santai tapi ternyata heboh. Contohnya si bukit ini kan, kalau siang indahnya luar biasa, tapi kalau malam itu beda lagi. Terima kasih sudah menyaksikan Jurnalisa Spesial Ramadan di Turki. Kita lihat nih besok episodenya di mana lagi ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.